Wow, udah matang ini timun baru? Udah. Wih, pedo bara ya. Udah harum nyoh ini mah. Dilanjut menggoreng sambal bara ya. Wih. Nyegak mah baru. Ini dia baraya tuh ya. Balado telur bakso bikinan Mamah Arul dan Teh Fitri. Duh, mantap pokoknya mah. Gimana? Pedo enggak? Pedo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya semuanya. Berjumpa kembali di channel Katumiri Kidul. Oke baraya semuanya, seperti biasa saya selalu ditemani oleh istri saya, yaitu Mamah Arul. Halo Mamah Arul. Nah baraya, sekarang mah Teh Fitri sudah sehatan, alhamdulillah tuh. Assalamualaikum Teh Fitri. Wah, kemarin teh sakit apa teh? Sakit gigi ya. Jadi Teh Fitri teh jadi nggak bisa ikutan, soalnya sakit gigi. Kalau ikutan juga kasihan baraya ya. Masa ikut masaknya nggak ikut makannya ya? Baraya. Kalau Teh Dewi mah masih sakit ya? Teh Dewi mah ya? Masih sakit. Itu Teh Dewi teh sakit apa Teh Fitri? Nah baraya, jadi Teh Dewi itu sakit lambung katanya udah kronis. Tapi sebelum ngonten sama saya juga udah punya penyakit lambung ya. Cuman mungkin kemarin makannya nggak terlalu dijaga ya, jadi makan yang pedas-pedas baraya. Emang di awal juga suka diingetin ya sebelum makan teh ya, sebelum ngonten teh jangan makan yang terlalu pedas, jangan kebanyakan yang pedas-pedasnya. Cuman ya wanita mah mungkin susah ya, susah menjaga yang pedas-pedas. Susah cina baraya ya. Iya, pokoknya mah minta doanya ya buat baraya semuanya. Mudah-mudahan Teh Dewi cepet sembuh seperti sedia kala ya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekarang juga lagi masa pengobatan ya. Berobat. Kemarin udah berobat satu kali, nah besok cek lagi. Cek lagi ya besok ya. Mudah-mudahan cepat sehat ya. Amin amin ya Allah. Oke Mama Aru, hari ini kita mau masak apa Mama Aru? Balado telur. Iya. Wah, baraya sama bakso cina tuh. Kita lihat yuk bahan-bahannya baraya yuk. Nah, lebih utama lebih jelasnya ada apa ini teh? Telur dan bakso. Terus ada apa lagi Mam Aru? Ada ikan asin. Ikan asin ya. Ada sambal. Ada sambal. Terus ada tahu. Nah baraya, kerupuk. Nasi liwet juga. Nah baraya, kita lihat Mam Aru masak-masak. Sekarang mah ditemani oleh Teh Fitri. Nah, jadi pertama-tama ini kita mau masak buat nasi liwet dulu ya, Teh Fitri ya. Iya. Nah, baraya tuh lagi menggoreng bawang merah dulu sama sereh salam buat bumbu nasi liwet biar wangi. Pedo euy ini mah dijamin ya. Nah, sekarang lanjut iris-iris. Apa nih, Mama Arul, Teh Fitri? Lagi Teh Fitri mah lagi ngirisin buat sambal, sedangkan Mama Arul lagi ngiris-ngiris baksonya baraya buat apa nih, Mama Arul? Balado. Balado bakso telur.
Wah, waraya balado bakso telur cina tuh. Nah, sekarang baru masak apa nih Mama Arus, saya mah lupa lagi. Telur balado baraya, telur bakso balado ya. Jadi yang pertama-tama digoreng itu telurnya dulu ya. Tuh. Jadi dihancurin baraya tuh, enggak gorengnya juga ya. Enggak didadar. Nah, setelah menggoreng telur, sekarang dilanjut menggoreng bumbu baladonya, baraya tuh. Waduh, ini mah pedo kayaknya ya. Nah, ini ditambahkan air ya, Mamar? Iya. Airnya juga air, bukan air biasa, baraya tuh. Air Cleo ya, air murni baraya biar sehat ya Mamaru ya. Lalu ditambahkan gula merah ya. Nah, baru nih baraya ya, telur yang tadi digoreng dimasukkan barengan sama bakso. Wih, pedo ini tuh. Masakan Mama Alur mah bikin ngilel. Ngiler. Terakhir dikasih apa ini teh, bawang daun dan tomat baraya tuh. Wih, jadi makin cantik ini kelihatannya ya, kayak yang masaknya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wow, udah matang ini teh Mamaru? Udah. Wih, pedo baraya, udah harum nyoh ini mah. Perutku yang lapar meronta-ronta Mama Aruh. Dilanjut menggoreng sambal baraya ya. Wih. Nyegak Mama Aruh. Aduh. Alhamdulillah baraya, masak-masaknya udah selesai ya ini teh. Teh ya. Mama Arul tuh tinggal makan. Ini Mama sama Bapak kemana Mama Arul? Udah makan. Udah makan? Ya. Wah baraya, kesiangan. Kesiangan kitanya berarti ya. Mama sama Bapak udah makan duluan katanya. Pedo baraya menu hari ini. Balado telur bakso ya. Sama tahu kuring dan ikan asin teri baraya ya. Ini aduh Teh Dewi belum bisa ya. Iya, Teh Fitri udah bisa gabung lagi baraya ya, udah sembuh sakit giginya. Namun Teh Dewi ya, pokoknya mah sekali lagi mohon doanya, mudah-mudahan Teh Dewi cepet sembuh. Amin. Supaya bisa gabung lagi, makan lagi ya. Cuman nanti juga kalau gabung mungkin agak dijaga lagi ya makannya. Iya. Enggak bisa sembarangan. Enggak semuk bro. Padahal suka nikmat nih ngalilimet debitrinya.
Alhamdulillahirabbil alamin. Barengnya semuanya. Udah siap ini teh? Udah. Ya, sebelum makan, yuk kita berdoa dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma amin. Ayo Baraya, kita makan dulu Baraya. Aduh. Ini nih. Balado telur bakso. Pedo Baraya. Suha. Suha. Ah, he. Pedo Baraya memang. Pedo uy. Pedo uy ya Dede. Gimana tuh Dek? Pedo uy. Yang semangat tuh. Semangat, semangat. Pedo uy. Kenapa mama lu? Karena sariawan. Aduh. Mantap. Beginilah resikonya kalau makan batak. Enggak sakit gigi, sariawan. Sariawan. Tapi Sami? Jadi Sami ya tak ya? Wah katanya sedikit aroma. Nih nambah. Sudah. Oh iya lalabannya enggak ada. Tadi teh ada lincah. Iya, belum mati. Wah. Mati dulu. Telat dulu ini. Besok. Besok pula. Oh iya, Dede Yumna kemana teh? Bobo. Tidur. Ini dia Baraya tuh ya. Balado telur bakso bikinan Mama Arul dan Teh Fitri. Duh, mantap pokoknya mah. Gimana? Pedo enggak? Pedo. Alhamdulillah Baraya. Ini nih yang si paling semangat Dede Arul. Sekali lagi, Dek. Coba, Dek. Pedo euy. Ini kalau Dede Arul yang bilang mah suka terngiang-ngiang di kepala teh. Pedo euy, pedo euy. Udah makan teh pedo euy. Sampai ada yang anaknya ke apa? Ketularan. Pernah ya Baraya ngechat ke saya lewat WA. Anak saya juga sering bilang pedo euy, karena suka lihat Dede Arul. Alhamdulillah atuh ya, heeh. Pokoknya mah Baraya kalau lagi nonton Katumiri Kidul mah jangan lupa harus sambil makan ya. Enggak makan, ngemil sambil ngopi pokoknya mah ya. Jangan sampai nganggur. Heeh, soalnya takut nanti air liurnya keluar. Ngiler. Kenapa kita teh makan selalu di daun? Karena di daun itu ada sensasi berbeda ya. Dibandingkan di piring Baraya, iya. Walaupun enggak apa-apa sampai habis juga. Enggak apa-apa banyak di kita mah. Kenikmatannya beda. Kenikmatannya beda ya? Iya. Walaupun nasinya nasi biasa, tetap aja kita mah selalu makannya di
daun pisang beraya ya. Dan biar enggak repot juga ya, harus ya, cuci. Ngirit sabun juga. Ngirit sabun beraya. Sebetulnya mah ngirit sabun cenah. Enggak nyuci piring ya. Saya bedo. Bu. Enak. Enak. Gimana, Dek? Edo enggak? Edo euy. Edo euy. Dede udah makan sendiri apa masih disuapin? Sendiri. Suah, pinter Dede Arulnya ya. Udah makan sendiri.